Qala li ummatika yaquluna la haula wala quwata illa bil ashran. Ya. Kata Nabi di dalam hadis ini, katakanlah, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita punya Nabi, katakanlah li ummatika, kepada umatmu, untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, 10 kali di malam hari sebelum dia tidur. Maka Allah akan angkat kepada diri dia, ya, sebelum dia tidur itu dia baca, Allah akan angkat kepada dirinya bala daripada dunia. Jadi bala daripada dunia itu diangkat. Makanya kalau orang yang sudah tertanam kalimat ini di dalam hatinya, dia itu hidupnya stabil, tenang. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddats Abu Ratib, di saat aku menyebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah, semua makhluk itu kecil. Tidak ada yang besar. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala.